Kita ke informasi lain, saudara, terpidana lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, telah bebas dari lapas dan tidak lagi berstatus pidana. Ditjenpas menyebut Eliezer sudah menjalani program cuti bersyarat. Eliezer menjalani program cuti bersyarat sejak Jumat 4 Agustus 2023 lalu. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan, yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana. Status Eliezer bukan lagi narapidana, melainkan klien pemasyarakatan. Cuti bersyarat itu adalah hak semua warga binaan yang memenuhi persyaratan. Ya, sudah memenuhi persyaratan, jadi semuanya berhak untuk diusulkan cuti bersyarat. Eliezer sudah menjalani cuti bersyarat mulai tanggal 4 Agustus 2023 dan dari tanggal itu juga berubah statusnya dari klien dari warga narapidana menjadi klien pemasyarakatan sampai dengan 13 Januari 2024. Nah, statusnya ini adalah bebas murni atau bebas bersyarat? Cuti bersyarat.